Bagi mereka yang mengikuti perkembangan selebriti cantik Nur Fazura Sharifuddin, pasti sudah mengetahui sikap pelakon ini yang kurang gemar berkongsi kisah peribadi. Namun sebagai tokoh masyarakat, kehidupan Fazura sedikit sebanyak tak terlepas menjadi perhatian ramai. Ini termasuklah kehidupan ibu kesayangan Fazura, iaitu Fadilah Nasir. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Pada Julai lalu dilihat sambutan hari lahir ibu Fazura. Menariknya dapat dilihat ibu Fatah Amin menyambut hari lahir mama Fazura. Jelas terlihat kemesraan dua keluarga ini. Ibu Fazura yang mesra dipanggil mama oleh Fazura, yang kini melewati usia 60 tahun, kelihatan cantik dan anggun dengan gaya yang sederhana. Sebagai satu-satunya anak perempuan dalam keluarga dan anak ketiga daripada empat beradik, Fazura sangat mengagumi ketabahan ratu hatinya ini dalam membesarkan mereka sekeluarga. Apatah lagi arwah bapanya Sharifuddin Adnan meninggal dunia ketika Fazura berusia 17 tahun. Baru-baru ini, Fazura berkongsi momen bersama ibunya bersempena hari lahir ibu tersayang. Fazura meluahkan rasa syukurnya. Apabila saya semakin dewasa, saya semakin menyedari betapa saya memerlukan ibu dalam hidup saya. Syukur Alhamdulillah, tulis Fazura pada perkongsian itu. Beruntungnya Fazura dikurniakan seorang ibu seperti Puan Fadilah Nasir. Walau bergelar ibu tunggal, namun beliau mampu menyara anak-anak dengan sebaik mungkin. Benar-benar wanita inspirasi. Apapun, semoga ibu Fazura sentiasa sihat dan sentiasa bahagia bersama keluarga besar.